Sky Taxi atau taksi terbang yang akan beroperasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Kaltim, telah tiba di Kota Balikpapan. Nantinya taksi terbang itu akan diuji coba di salah satu kota penyangga IKN, yakni Samarinda pada Juni mendatang. Kehadiran taksi terbang semakin menambah kesan canggih dan modern IKN di Kaltim. Kendaraan mobilitas udara perkotaan atau optionally piloted personal, passenger air vehicle, OPAV, ini merupakan kendaraan yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Research Institute, KARI, dan Hyundai Motors Company, HMC. Pembangunan ekosistem Advanced Air Mobility di Indonesia tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman otorita IKN dengan Hyundai Motor Company di Bali saat B20 Summit tahun 2022. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohamed Ali Berawi mengungkapkan, kendaraan uji coba yang dikirimkan dalam beberapa palet tersebut saat ini sudah disimpan di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Sementara komponen baterainya sudah berada di Jakarta dan direncanakan tiba di Samarinda pada 6 Juni 2024. Pembukaan palet atau proses unboxing dan inspeksi oleh Hyundai, Bea Cukai Kalimantan Timur, serta otorita IKN akan dilaksanakan di Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, APT, Samarinda pada awal Juni mendatang, tutur Ali kepada Kompas.com, Selasa, 28 April 2024. Ali menegaskan, unboxing tersebut menandakan tahap pengurusan izin impor sementara dan pelaksanaan inspeksi serta uji coba dilaksanakan sesuai dengan target jadwal Proof of Concept, POCE, dan arahan Kepala IKN Bambang Susantono. Nanti, kegiatan perakitan dan inspeksi akan dimulai pada awal Juni dan dilanjutkan uji coba terbang pada Juli 2024 menjelang perhelatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI 17 Agustus di IKN, imbuh Ali. Kegiatan serangkaian uji coba dan kelayakan akan dilakukan selama sebulan penuh di Bandara APT Pranoto Samarinda. Setelah uji coba KARI selesai, Hyundai merencanakan untuk mengembangkan skema bisnis melalui Supernal, perusahaan Hyundai Motor Group di Amerika Serikat yang mengembangkan pesawat untuk mobilitas udara perkotaan. Pengembangan tersebut akan dikomersialkan, serta dilanjutkan hingga pengembangan teknologi penerbangan otonomus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.